belum selesai syuting. Nih ya. Hey guys. Yes. Enggak, mereka kan anak muda, biasanya mereka suka nongkrong di luar. Oke. Okay. Tapi kali ini ada siapa sih? Ada siapa coba? Kan ini Om Ray dan juga Mas Rama sebentar ya. Raja Cilik, Raja Gede sebentar ya. Ada trio yang lagi viral di TikTok. Kita panggil aja langsung ya. Langsung saja, tiga komposer. Rico Ambung Bang Jago. Ya. Luar biasa ya, kalian bertiga ini menjadi viral sekali di TikTok karena lagu-lagunya ya. Kalian bisa dibuka satu-satu untuk sebutin namanya, Mas. Oh, kamu namanya siapa? Tengku Syafiq. Tengku Syafiq, Masnya? Bembi. Bembi. Masnya? Mario. Mas Mario. Mas Mario. Memangnya kalian itu di TikTok tuh, di TikTok itu viralnya apa sih? Kok bisa viral banget? Kenapa sih? Iya, saya tuh seneng deketin yang viral-viral, biasa pansos saya. Eh tapi sebelum ke sana, tiga komposers ini sepatunya mahal-mahal. Oh iya ya. Iya ya, salam kenal ya kan. Eh jangan diinjek juga dong. Seperti pertanyaan tadi aku, itu apa viralnya itu, apa di TikTok itu? Viralnya katanya sih lagu Salah Benar itu banyak muncul di FYP orang-orang gitu. Ya benar. Tapi ngomong sama tiga komposer ini sebagai pencipta lagu. Tapi betul, sebagai pencipta lagu pun tidak mulus. Benar. Ceritain dong. Kenapa? Ada artikelnya. Ada artikelnya. Tak arti selalu mulus, ternyata lagu ciptaan tiga komposers ini sering ditolak. Ditolak siapa? Siapa yang sih? Ditolak? Eh kasih tahu dong siapa sih yang nolak? Bisa-bisanya nolak. Sombong ya. Sombong banget ya. Inisial. Kita mungkin pernah. Produser, label atau apa? Kalau penyanyi artis pernah sih. Cari artis. Cowok. Dangdut apa pop? Pop. Ya. Terkenal atau enggak? Terkenal banget. Aduh. Oke. Jangan bilang raja ya. Raja Ben. Raja Ben. Ini artis. Artis cowok satu. Ini artis cowok. Bukan Ben. Bukan cowok. Oh, tapi cewek gak ada yang nolak. Kan gue pengen kayak Dewi Persik. Pansos.